Assalamualaikum, halo 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 semua. Kali ini kita akan membuat aneka sambal ala Umi DR. Dan sambal yang pertama yang akan kita buat adalah sambal kecap. Adapun bahan-bahannya yaitu tomat hijau, bawang merah, lalu cabai rawit, dan kecap manis. Oh ya, bahan disesuaikan dengan porsi yang diinginkan ya. Ayo kita olah bahan-bahannya. Berikutnya kita akan membuat sambal matah ala Umi DR ya. Bahan-bahannya 7 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 1 lembar daun jeruk, 1 batang serai, terasi setengah ruas jari, garam secukupnya, 2 potong jeruk nipis, minyak 4 sendok makan. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Sambal kecap dan sambal matahnya bisa juga kita sajikan dengan ikan bakar, ayam geprek, atau olahan lainnya ya. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kita ketemu di video-video berikutnya. Dadah!